Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Qa'ilu bi-kitabil karim. Al-Rahmanu alamal Qur'an khalaqal insana 'alamahu al-bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi-husban wa an-najmu wa an-nujum. Wa la rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mengajari dawai ini yang syariat kaya gini tahu ilmu torekan kuih kaya gini tahu tahu ada pun ilmu kagetan itu seperti berlian yang mahal harganya. Nah, yang ingin oleh berlian itu berlian iman, ya. Jadi berlian iman pun ada di dalam hati. Ramilah hati itu dinamakan lautan. Mana untuk yang lain punya rumah yang diambil. Kadang-kadang gue cepat nalar mungkin sembari koloni. Yang dimaksud lautan adalah hati. Yang dimaksud berlian adalah berlian iman yang ada di dalam hati. Itulah yang perlu diisi, dihidupkan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu turut nampil la ilaha illallah. Yang pertama leh yang menikah. Kita mulai-mulai kabeh ini, ya. Tapi ini kalau di sini lain-lain terus tidak kuat belas dan lain atau ya. Itulah ajaran Torekot Suci. Ya, mulai ini lali kataniku itu dua lagi ini kalau lali tanpa bisa diwakai ya. Mulai ini jangan dikejo. Jadi biar pulang dengan ibu tua-tua dengan mati ini loh ya. Mulai dia mati udah berdoa tapi gak sih gak jadi baik kalau dia enggak asing disi-disi mati ya cara pengen semua melipat dia mati kan ada benar ini karena ini cari yang lebih baik lebih baik sih cari yang dari kembali mati kita sambil sendiri. Aku malas kerja dengan itu. Tapi disusul oleh wali kakek 123 si meninggal kita ni apa lagi? Kadang-kadang melanda di nonton kata meninggal ni. Kadang-kadang boleh yang cara melanda. Boleh demon kamu ke masih ya? Terutama yang berusaha Allah. Ada kan dari bekas putri yang ada, tapi ada juga mama. Jadi nak ingin berhasil di dalam menempuh ilmu tasawufi, ketuliwat dalam bapak itu. Syariat ibaratnya alat perahu. Otomatis perahu di atas lautan. Lautan adalah hati. Di dalam hati itu adalah ada berlian iman. Ya, di dalam hati berlian iman itu adalah ada rahasia Allah. Yang di kiri teman sampai di dalam itu ya guys. Itu teman juga jeruk di mungkin. Tembus, wes susah-susah hilang api. Yang gelap akan menjadi terang. Yang susah akan menjadi bunga. Yang sempit akan menjadi lapang. Itulah zikir dari lahir Allah. Jangan berpikir tiga, putri ingin selamat dunia akhirat. Ayo.
Ini kapan itu, ini tidak bisa. Gusti Allah tidak bisa yang memberi terobok. Melebu, kayak benar bunga. Melebu ini tiga berikan bahwa ya nyabah. Kembali untuk dirinya sendiri, sendiri karena kita nanti akan kembali ke rahmatullah. Satu saat pasti, gak bisa ditawar-tawar soal mati. Mani hidup hidupnya hanya sebentar, gak lama, hanya sebentar. Ini sudah dihasilkan paling sebuah 100 tahun. Nekmat, ya. Kalau mau tegur, sudah lama ini jadi. Ada ganjar ini. Terus namanya drop. Terus namanya asam urat juga lagu dan sebagainya. Mohon maaf penyakit ini, banyak itu web, ya. Tidak motor, banyak itu web juga, ya. Rasulullah ini kakak bayu pakai yang juga pemanah motornya sama dengan itu dan jauh mulanya bahwa sami jati-hati sama ini jadi kebimatikan kembali akan kembali ke dunia jasadnya sudah rusak akan terus jalan terus tapi dalam keadaan gelap selanjutnya cukup ya, digawani cuy gak ganggu, digawani mas-masa gak ganggu, materi model apapun tidak bisa, yang bisa hanyalah amal. Dan ya, monggo sami-sami berjuang, kalau berjuang dengan mana dan melakukan itu, ayahnya kau pun berterang-terangan. Isyarat Bapak hati dan hati berjumlah dan biarlah dari Bapak Datu masuk dari Insyaallah kurang baik mengenai kanil betul aku ya bagian orang-orang betul maka kalimatnya berjumlah dan bicara naik berjumlah gelam betul nanti ya gelam kalau dia gelam tapi gak gelam yang orang kakbe punya Pak Yaya ya itu yang kembali ya ya harus tidak bisa ditawarkan ini adanya keluarga Pak Yaya sampai kaya berdiri juga mau petani yang lakukan itu harus tim domang suka perwarna di mana ini anak-anak yang nanti malam tidak tahu kemana. Itulah ayat bagi kita. Penuh seorang umum yang berdengar dengan mediator. Bisa. Jika mediator, pasti pedang. Pasti putus. Jangan dikira apa itu. Tuduhannya banyak orang. Menuduh bahwa itu rumah. Lemah, sebesar ingatannya lemah, di setengah pikul, macam-macam sebagainya. Tidak. Orang Nabi-Nabi dulu seperti itu. Nabi Adam diuji, Nabi Nuh diuji, Nabi Ibrahim diuji. Nabi Musa diuji, Nabi Yaakob diuji. Nabi Yusuf diuji, Nabi Isa diuji. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diuji. Nah, akhirnya, ya itulah nasibnya. Nasibnya mengejar-garuan. Dunia ibarat lautan. Seperti kanan, ya. Hai anakmu katakan, naiklah kamu di dalam raunya apa ini. Nanti kamu akan tenggelam. Ya, kan? Saya mau naik ke atas bukit. Bukit pun nanti akan disapu oleh gelombang. Ya, pada jawabnya, disapu. Tapi kali ini,
Yang kawan saya naik mau naik kapal gitu ya, antem gelombang, gelombang dunia, jadi dunia ibarat lautan. Jadi campuran itu baru nangap. Oke, dari tadi kata ya. Jangan kita tidak seperti itu. Baik, mendengar keluhan yang betul. Baru tahu. Tidak ada masjid itu salah. Masjid itu makamnya terjaga. Nabi pun makamnya terjaga. Para sahabat pun terjaga. Yang menyalakan kan orang umum gitu. Makanya beliau pesan, belum saya meninggal dunia, sebelum tarikan oleh kecuti, ya yang boleh tarikan siapa? Turut dari saya. Ya ada torekot sama torekot atau muka organisasi ini. Dan aku dilihat. Yang ada adalah Siti Ria. Dan ini jadi pengurus ini inam-inam. Kali berbebari bayar ya. Dan putih yang paling bayar target yang penting. Sampir dan usah berjalan kembali. Kembali kepada rahmat Allah. Dan minggu-minggu beliau ini, dipun itu, berdawai, berjom, ya. Perhatikan. Mas Yudhayan, ganteng, ya. Nama berjodoh. Jangan berjodoh. Jangan berjodoh. Ya, awan naik, penyudan. Aku mau mari ke sana nukjar nukjar mana ada dan dia berjaya besar dan ini kata musibah tahun baru ini untuk ini jom kami menyusul jabar itu musibah itu angin topan putih beliau ada lagi musibah tempat bumi bumi orang ini musibah laut air matang. Tapi ini paling angin lebih baik. Ya angin tegur ibu dungo, oke, untuk bubui. Oke, oke. Umai kera angin boleh suat karena ini agak ya. Maka ini saya kata. Biar ini. Biar ini. Gimana tuh? Kecuali lihat ini, butuh melihat Ayat agila ayat di alam umat noja.
organisasi ini dibentuk. Jangan sampai sehingga nanti bubar. Murid-murid meninggal, paling-paling meninggal dan semuanya bukan pasang. Kalau ada yang sedikitnya, ini tidak mengendali seperti itu. Pertama lagi membuka kesalahan, ya. Baik kesalahan, kita sama dapatkan, ya. Tidak boleh sedikit yang berusaha, ya, ingin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share Awan Cemerlang. Terima kasih.